Asik. Dan saya suka sekali ini. Saya suka sekali ini. Udah macam iklan ya, model iklan. Saya suka ini. Si bawah menjelajah melihat aneka ragam budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Apa kabar semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kira di mana saja anda berada, saya doakan anda selalu sihat, murahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya kepada anda yang sentiasa hadir dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Okey cik, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini aku nak lihat katanya ada lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia. Dan yang bestnya di sini, lomba pidato ni diikuti oleh peserta-peserta ataupun penutur-penutur asing dari pelbagai negara. Ada Amerika, ada Rusia, Jerman, daripada mana lagi? Dari Australia, pelbagai negara guys yang ikut serta dalam lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia ni. Dan video yang kita akan reactionkan sebentar lagi daripada channel Televisi Edukasi News. Jangan lupa untuk anda berikan subscribe, tanda sokongan dan dukungan anda semua. Dan judulnya Lomba Pidato dan Bercerita dalam Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Ini pada 2018 ya. Baik guys, tanpa berlama-lama, yuk sama-sama kita nonton bagaimana ceritanya kali ini. Yuk sama-sama kita nonton guys. Lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia. Sintesa News. Sekarang kita akan jalan-jalan di peserta kota Jakarta. James dan Rebecca. Joyce, kamu siap? Siap. Siap. Jakarta. Ramai juga ya peserta dari pelbagai negara. Latihan capek barangkali ya, tertidur. Semua santai aja. Setu Babakan adalah lokasi pertama yang dikunjungi para peserta. Di sini mereka mengenal ciri khas kebudayaan masyarakat Betawi, masyarakat asli kota Jakarta. Setu Babakan adalah salah satu cagar budaya perkampungan Betawi seluas 165 hektar yang terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para peserta disambut meriah di sini. Selain disuguhi tarian penyambutan lenggang nyai, tarian apa nama? Juga diajak bernyanyi lagu khas masyarakat Betawi. Asik. Diberi peluang guys menari sama penari-penari tradisional. Tapi tarian ni nama apa ya? Di sini mereka thank you.
Abdul Wahid. Peserta dari Filipina. Oh, dari Filipina juga ada. Inak ya. Bagus-bagus sih. Bagus semua. Hidangan ini namanya daripada mana? Australia. Dan cukup manis. Dan hidangan ini dingin juga. Dan saya suka sekali ini. Saya suka sekali ini. Udah macam iklan ya, model iklan. Saya suka ini. Berikutnya, para peserta diajak untuk mengunjungi gereja katedral. Peserta diajak berkeliling melihat arsitektur gereja yang diresmikan pada tahun 1901. Gereja bergaya neo-gotik dari Eropa ini sukses membuat seluruh peserta berdecak kagum akan kemegahannya. Ini saya berada di katedral. Menurut pendapat saya, lukisan yang di sini indah dan menarik. Sekarang saya akan wawancara teman saya. Yang pertama, siapa namanya? Nama saya Jeffrey Gann. Dan kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Amerika Serikat. Saya tinggal di Texas, tapi saya lahir di Washington DC. Boleh. Dan kesan kamu gimana? Tentang katedral ini. Menurut saya itu indah sekali ya. Juga saya orang Kristen. Untuk saya itu ekspresi itu contoh di perbedaan agama-agama di Indonesia ya. Kalau Indonesia itu negara yang punya banyak orang-orang, banyak bangsa-bangsa. Banyak agama juga ya. Jadi harus hati-hati itu, ya itu, melontarkan kata-kata indah, ya. Tapi itu bagus, lancar juga, ya. Itu gambar itu indah juga. Terima kasih, Mas. Sekian wawancara saya. Sekarang kita menuju ke Masjid Istiqlal. Oh, Masjid Istiqlal. Ayo ikut. Oh, banyak ya tempat mereka jelajah. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan mengunjungi Masjid Istiqlal. Luang yang terbaik. Berada tepat di seberang gereja katedral. Ya. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini memiliki 5 lantai dengan luas area tanah sekitar 9,3 hektar. Ya. Tak lupa para peserta memanfaatkan momen ini dengan berfoto bersama. Mantap. Saat ini kita sedang di Masjid Istiqlal. Menurut pendapat saya, masjid ini adalah salah satu masjid yang indah sekali di dunia. Dan kalau kamu gimana? Oh, saya merasa di tempat ini indah sekali juga. Arsitektur di sini juga indah. Lihat. Ya, benar. Dan gimana tentang Jakarta sendiri? Oh, Jakarta. Indah sih indah, tapi cuacanya lebih panas ya. Sama dengan Singapura. Ayo. Terima kasih ya. Ya, Singapura besok, Indonesia ya. Kan jiran saja. Singapura kan dekat dengan Indonesia. Cuacanya pasti samalah. Sinar mentari pagi kembali Jakarta. Menyinari. Tampak para peserta apresiasi lomba pidato dan bercerita dalam Jakarta bahasa Timur. Indonesia bersemangat untuk kembali menjelajah kota Jakarta. Oh, Jakarta Timur. Ini kami banyak rumah Minang. Mereka akan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Di area wisata seluas 150 hektar ini, para peserta diajak berkeliling melihat lebih dekat aneka ragam kebudayaan Indonesia. Salah satu yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat. Semuanya tampak terpukau menyaksikan keindahan budaya khas Sumatera Barat yang kental dengan suasana warna merah dan kuning. Saat ini kita di dalam rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Rebecca, lihat apa? Oh, saya sedang melihat piring-piring dari Sumatera. Oh ya, dan menurut pendapat kamu, gimana budaya Sumatera Barat dan rumah ini? Oh, budaya ini menarik sekali. Ada banyak budaya yang berbeda dan baju-baju yang berbeda. Terima kasih ya. Mungkin saya akan wawancara teman-teman saya lainnya. Maaf, siapa namanya? Nama saya Jack.
Dan kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Perth, di Australia. Australia. Dan menurut pendapat kamu, gimana perasaannya? Di sini? Oh, wow, besar sekali, indah sekali. Ada banyak warna-warna yang cantik. Saya ingin rumah seperti ini di Australia. Ya, yeah, terima kasih Mas. Dan siapa namanya? Nama saya Leon. Yeah. Dan kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Jerman. Dan menurut pendapat kamu, gimana budaya Sumatera Barat dan rumah ini? Menurut saya budaya suku Minangkabau sangat istimewa dan sangat menarik. Hal yang sangat lucu, warna-warna hal yang suku sangat lucu. Minangkabau sama dengan warna bandara Jerman. Terima kasih Mas. Puas melihat-lihat anjungan Sumatera Barat, para peserta melanjutkan perjalanannya menuju anjungan Sumatera Utara yang berakhir di anjungan Kalimantan Barat. Peluang sebegini jarang peserta dapat, guys. Antusias mendengarkan penjelasan pemandu mengenai sejarah kebudayaan Indonesia. Tak lupa, mereka juga mengabadikan momen berharga ini dalam kamera ponsel. Pontianak. Oh, di Pontianak. Hari ini, Istana Negara Jakarta Pusat, 2018 adalah hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Meski terik matahari menyengat kulit, namun para peserta justru tampak bersemangat untuk berkunjung ke Istana Merdeka dengan balutan busana formal. Tanggal 17 Agustus nih. Upacara penurunan bendera 17 Agustus bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keren. Dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu, mereka mencoba mengabadikan setiap momen yang berlangsung. Dimulai dari ragam tarian penampilan para siswa Indonesia, barisan prajurit, serah terima obor Asian Games, hingga kedatangan orang nomor satu di Indonesia. Wow. Oh, ini hebat. Saya merasa terbaik di sana. Saya peserta asal India, Sima, Shaukat. What is a meet? Saya meet Pak Joko Widodo di sana. Ini saya menikmati di sana. Ini emosi yang tak terlupakan saya pikir karena saya bertemu Jokowi. Beliau berdiri tidak jauh dari saya. Ya, dan saya pikir waktu saya kembali ke Rusia, saya akan saya tidak akan lupa semua emosi ini. Karena organisasinya sini sangat bagus dan saya pikir mungkin saya ada tidak ada kesempatan bagi saya untuk melihat Istana Merdeka kali lagi. Tadi hari ini kita menghadiri acara Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Walaupun saya tidak mendapatkan foto dengan Pak Jokowi, saya sayangnya dikesankan dengan tentara-tentara yang berbaris dengan baik. Dan juga siswa-siswa yang menari. Dan kalau kamu gimana? Oh, kalau aku sudah ada foto dengan Bapak Jokowi. Lihat. Untung dia. Wah. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari takhil di Jakarta. Kita sangat sekali. Tapi sangat sedih. Sangat sedih sekali. Maaf. Tapi besok kita akan pergi ke Sumatera Barat dan kita harus bangun pagi-pagi. Ya, mungkin istirahat dulu ya. Selamat malam. Okey. Habis. Ya, untung ya. Yang ikut serta dalam pidato bisa jelajah melihat budaya Indonesia. Mantap. Okey cuy, demikian ya video daripada channel Televisi Edukasi News melihat peserta-peserta dari pelbagai negara yang mengikuti lomba pidato dan juga bercerita dalam bahasa Indonesia. Menurut aku cuy, penggunaan bahasa Indonesia daripada penutur-penutur asing ini yang mengikuti lomba pidato begitu baik ya cuy. Keyakinan mereka
Lepas tu penyusunan kata-kata mereka tu dan setiap lontaran kata-kata tu penuh dengan hati-hati ya. Apatah lagi cuy, mereka berceritakan tentang budaya Indonesia. Hal itu sangat sensitif jika mereka tidak berhati-hati dalam melontarkan kalimat kata-kata. Jadi cuy, apa yang aku lihat di dalam video ni, sungguh beruntung ya peserta-peserta yang mengikuti lomba pidato di Indonesia. Peluang sebegini tak ramai yang dapat rasa guys. Di bawah menjelajah, melihat aneka ragam budaya Indonesia dan mereka pula kena bercerita dalam bahasa Indonesia. Wah, itu luar biasa guys. Jadi guys, menurut anda bagaimana tentang video yang telah kita lihat sama-sama tadi? Jika anda punya pandangan dan komentar, nanti anda boleh turunkan di ruangan komen di bawah. Okey cuy, jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Dan jika ada salah dan silap daripada aku, aku mohon maaf. Moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.